Halo semua, saya Audrey dari Alaya Pilates. Hari ini kita akan latihan untuk melatih fleksibilitas dan mobilitas dari spine kita. Ayo kita mulai. Kita mulai dari posisi berdiri. Kakinya dibuka paralel, jaraknya sekitar satu kepalan tangan. Lihat ke bawah, yakinkan bahwa jari-jari kakinya menghadap ke depan. Berdiri tegak, kepalanya tegak, pandangan ke depan. Kita akan mulai dari roll down. Inhale, exhale, dagunya mendekat ke arah dada. Rasakan bagian belakang leher kita mulai stretch. And then exhale, pundaknya mulai turun. Lalu upper back, mid back, lower back. Kalau bisa, boleh sentuh lantai. Rasakan stretch di bagian pantat dan hamstring. Inhale, exhale. Sekarang bawa naik satu persatu. Dimulai dari sakrum kita mulai tegak. Lalu lower back, mid back, upper back, leher. Satu kali lagi. Inhale and exhale. Dagu mendekat ke dada. Pundak mulai turun, upper back, and then mid back, lower back. Tangan sentuh lantai, rasakan stretch di hamstring. Inhale and exhale, naik satu persatu. Sacrum, lower back, mid back, and upper back. Oke, sekarang tekuk lututnya dan buang hipsnya ke belakang, dadanya ke depan, tekan tulang rusuknya masuk, bawa tangannya ke samping telinga. Inhale. Exhale, tarik pundaknya turun, pundak menjauh dari telinga, hips ke arah belakang, dada ke depan, inhale, and exhale, inhale, sekarang exhale. Bawa punggungnya turun, pelan-pelan luruskan lututnya, sentuh lantai dengan tangan, inhale, exhale, tekuk lagi lututnya, hips ke arah belakang, bawa dadanya naik ke atas, tangannya di samping telinga, inhale, and exhale. Inhale, exhale, tekuk lutut, hipsnya ke arah belakang, dada ke depan. Satu terakhir, inhale, exhale. Inhale, and exhale. Turun perlahan-lahan. Sekarang kita benar-benar jongkok. Buka kakinya sedikit lebih lebar ke samping. Tangannya masuk di antara kaki. Bawa dadanya naik ke atas. Busungkan dadanya. Rasakan tulang punggungnya memanjang. Gerakan kakinya sedikit-sedikit ke kanan ke kiri. Sekarang kita akan rotasi sedikit. Inhale, exhale, ke sisi sebelah kanan dulu. Bawa tangannya ke atas. Rasakan rotasinya dari tulang punggungnya, dari tulang belakangnya. Inhale, and exhale. Balik ke tengah.
Pada saat kita rotasi, tangan yang di bawah sedikit menekan kaki yang sebelahnya supaya hipnya tetap terbuka. Inhale, exhale. Bawa tangan kirinya ke atas, tangan kanan tekan kaki kanannya. Inhale and exhale. Satu kali lagi setiap sisi. Buka dadanya. And exhale. Kembali ke tengah. Oke, sekarang duduk di tulang duduknya. Buka kakinya paralel, jari-jari kakinya menghadap ke depan. Duduk tegak. Rasakan tulang belakangnya. Spine-nya memanjang ke arah langit-langit. Sementara tulang duduknya benar-benar plantit di atas matras. Ya. Buka tangannya ke samping. Telapak tangan menghadap ke depan. Inhale. And exhale. Bawa tangannya ke depan. Bayangin kayak ada bola di depan. Jadi kita mau peluk bola. Tulang ekornya ditarik masuk ke dalam. Tekan perutnya ke arah belakang. Punggungnya akan jadi round. Inhale. Tegakkan lagi spine-nya. Tangan dibuka ke samping. And exhale. Ini yang kita sebut dengan C curve. Inhale. And exhale. Inhale and exhale. Peluk bolanya. Bawa masuk tulang ekornya. Push belly-nya ke belakang. Inhale. Duduk tegak. Tangan dibuka ke samping. Satu kali terakhir. Inhale, exhale. Sekarang pertahankan C curve-nya. Inhale, exhale. Kita bawa C curve-nya ke arah matras. Perhatikan bagian punggung yang menyentuh matras. Satu persatu. Sacrum lebih dulu. Lower back. And then mid back. Stay. Tulang belikatnya tetap mengambang. Inhale and exhale. Pertahankan C curve-nya. Duduk tegak. Buka tangannya ke samping. Inhale and exhale. Back-nya round. Aktif belly-nya. Dan bawa curve-nya ke belakang. Sekali lagi, perhatikan punggung yang menyentuh matras satu persatu. Inhale. Exhale. Mid back dulu. Lower back. Sacrum. Tulang ekor. Lalu duduk di atas tulang duduk. And open. Satu lagi, inhale, exhale. Seakan-akan ada bola di depan, peluk bolanya, round back, C curve, bawa C curve-nya ke belakang. Pertahankan C curve-nya. Bawa dadanya turun. Tangan di samping.
heels-nya lebih dekat ke pantat. Sacrum-nya ada di atas matras. Tulang ekornya ada di atas matras. Lututnya rapat. Sekarang buka tangannya sedikit lebih lebar. Inhale. Putar lututnya ke arah kamera. Kepalanya menghadap ke arah. Sebaliknya, pertahankan pundaknya tetap di atas matras. And then exhale, pakai obliknya, bawa balik kedua lutut ke tengah. Inhale, ke arah sebaliknya. And exhale. Inhale, perhatikan lututnya, kedua lutut benar-benar bergerak bersamaan. Jadi nggak ada yang ketinggalan, nggak ada yang duluan, benar-benar bergerak bersamaan. Inhale, and exhale. Itu berarti paha bagian dalam kalian juga aktif. Inhale. Exhale, kembali ke tengah. Satu lagi setiap sisi. Inhale. And exhale. Dan inhale satu kali terakhir. Twist. Lutut bersamaan. And then exhale, aktivasi obliknya. Tarik lututnya kembali ke tengah. Now, kakinya tetap rapat, tangan di belakang kepala. Interlace jari-jari tangannya, letakkan di belakang kepala, sikunya naik sedikit, kita akan chest lift. Inhale, exhale. Tekan perutnya, tekan tulang rusuknya ke arah lantai, dan bawa naik dadanya. Sacrum tetap ada di atas matras. Inhale, bawa dadanya turun. Exhale, perhatikan perut dari lower abs sampai ke upper abs sampai ke tulang rusuk. Inhale, exhale, tekan tulang rusuknya, tekan perutnya ke arah lantai, bawa naik dadanya, inner thigh-nya tetap aktif. Inhale, and exhale, and inhale, bawa dadanya turun, and exhale, inhale, dadanya turun, satu terakhir, exhale. Lepas tangannya dari belakang kepala, pegang bagian belakang pahanya, lalu bawa dadanya sedikit lebih tinggi lagi. Rasakan bagian punggung kita yang di bagian belakang dari tulang rusuk kita itu mulai terasa stretch. Ya, lalu rilis tangan kirinya, dan tangannya seperti memanjang ke arah jari kaki. Sekarang sedikit rotasi. Satu terakhir. Tangan kiri kembali ke belakang, rilis tangan kanannya. Dua lagi. Kembalikan tangannya ke belakang.
pahanya, bawa naik dadanya sedikit lebih tinggi, dan sekarang bawa dadanya turun. Okay. Now, kakinya tetap rapat, aktifkan inner thigh-nya, luruskan kakinya, jari-jari kakinya point, sakrum dan tulang ekor ada di atas matras, tulang rusuknya tetap ditahan masuk, bawa tangannya ke belakang, ke samping telinga, kita akan roll up. Inhale, tekan perutnya masuk, bawa dadanya naik. And exhale. Kakinya tetap ditekan inner thigh-nya. Maintain C curve-nya, jadi pertahankan C curve-nya. Perutnya tetap ditarik masuk ke dalam. Dan back-nya round. Inhale, exhale. Sekarang bawa C curve-nya kembali ke arah matras. Fokus di tulang punggungnya. Tulang punggungnya satu persatu menyentuh matras. Dari lower back, mid back, baru upper back dan tulang belikat. Inhale. Exhale. Bawa curve-nya naik. Tetap pertahankan curve-nya. Inhale. And exhale. Bawa curve-nya kembali ke matras. Satu persatu. Seperti yang kita lakukan di warm up tadi. And then. And inhale. Bawa dadanya naik. Chest lift. Exhale. Maintain C curve-nya, perutnya tetap ditekan ke arah belakang sehingga back-nya tetap round. Inhale and exhale. Open chest-nya, tarik bahunya turun. And all the way down. Kita lakukan dua lagi. Inhale, chest lift. Exhale, bawa curve-nya naik, tekan belly-nya masuk, round back, inhale, exhale, jari-jari kakinya tetap seperti memanjang ke arah yang berlawanan dari kepala, pundaknya turun, chest-nya open, and down, satu kali terakhir, inhale, chest lift. Okay, tahan di sini. Maintain C curve-nya. Sekarang flex kakinya. Bawa dadanya lebih ke depan, mendekat ke arah paha. Tangannya pegang bagian atas jari-jari kakinya. Sekarang coba luruskan punggungnya. Bawa dadanya ke depan lagi, tulang dadanya mengarah ke depan. Rasakan stretch di hamstring-nya. Kalau masih bisa bawa lebih jauh, tekuk sikunya dan bawa dadanya lebih maju ke depan lagi. Tahan dua napas. Oke, lepaskan tangannya dari jari-jari kakinya. Kembali ke duduk tegak lagi. Buka kakinya selebar matras. Luruskan. Masih tetap flex kakinya. Kita akan melakukan spine stretch. Cek dulu. Make sure kita duduk di atas tulang duduk. Bawa tangannya ke depan. Inhale. Mulai dengan duduk tegak. Spine-nya memanjang ke arah langit-langit. And then exhale. Dagunya mendekat ke arah dada, turun, seperti roll down tadi.
Baru pundaknya mulai turun. Tekan perutnya ke belakang, tekan tulang rusuknya ke dalam. Dan badannya agak condong ke depan. Inhale and exhale. Sekarang kita akan kembali ke duduk tegak lagi. Satu persatu. Dari lower back ke mid back. Upper back. Baru leher. Dan terakhir pandangannya ke depan lagi. Inhale and exhale. Dagu ke arah dada. And then pundaknya turun. Upper back. Mid back. Lower back. Agak condong ke depan. Inhale. And exhale. Bawa naik ke atas lagi. Duduk tegak lagi. Inhale. And exhale. Lehernya. Rasakan bagian belakang lehernya juga mulai stretch. Lalu pundaknya turun. And then lower back. Agak condong ke depan. Inhale and exhale. Kembali duduk tegak. Periksa lagi pundaknya. Pundaknya menjauh dari telinga. Tarik masuk pundaknya ke belakang ke arah tulang belikat. Inhale, exhale. Inhale and exhale, bawa naik lagi ke arah duduk tegak. Rasakan tulang punggungnya satu-satu dari mengengkung, lalu mulai lurus lagi ke arah langit-langit. Satu kali terakhir, inhale and exhale. Inhale, rasakan juga stretch di hamstringnya. Exhale. Duduk tegak lagi, pandangan ke depan. Sekarang rapatkan kakinya, inner thigh-nya aktif, kakinya masih flex. Kita akan melakukan spine twist. Interlace tangannya di belakang kepala. Buka dadanya, elbow-nya bawa masuk sedikit. Now, twist ke arah saya dulu. Double breath. Perhatikan lututnya, lutut kanan dan lutut kirinya tetap bersebelahan. Tidak ada yang maju mundur. Satu terakhir. Kembali ke tengah, lepaskan tangannya dari belakang kepala. Lalu, tarik satu kaki, pahanya mendekati perut, pegang tulang keringnya, lalu tarik satu kaki lagi, mendekati perut, paha sedekat mungkin dengan dada. Sekarang, pundaknya turun, menjauh dari telinga, tekan tulang rusuknya ke dalam, tekan perutnya ke arah belakang, back-nya round, mulai angkat jari kakinya pelan-pelan dari matras. Dan sekarang balance-nya pindah ke tulang ekor, bukan di tulang duduk lagi. Rolling like a ball. Inhale and exhale. And inhale and exhale. And inhale, roll. Exhale. Inhale and exhale. Dua kali lagi, perutnya tetap aktif. Jauhkan pundaknya dari telinga. Inhale and exhale. Satu terakhir.
And exhale. Letakkan kakinya ke matras. Duduk tegak. Now, silangkan kakinya. Set up ke all four position. Spine-nya netral. Kita akan lakukan cat stretch. Inhale, bawa dadanya ke depan, tulang dada mengarah ke depan, dan tulang ekornya seperti ditarik ke arah langit-langit. Tapi jangan lepaskan tulang rusuknya. Tetap tahan tulang rusuknya. Perutnya tetap aktif. Dan sebisa mungkin, jangan biarkan pergelangan kakinya ketarik. Jadi pergelangan kaki harus tetap aktif. Now, exhale. Bergerak dimulai dari tulang ekornya. Lipat tulang ekornya ke dalam. Belinya didorong ke arah punggung, ke arah belakang, sehingga punggungnya round. And inhale. Balik ke netral. Bawa lagi dadanya ke depan. Tulang ekornya ke arah langit-langit. Exhale. Tailbone-nya masuk. Belly-nya didorong ke belakang. Pandangan matanya ke arah paha. Inhale. Exhale. And then satu kali terakhir. Inhale. And exhale. Tailbone-nya masuk. Tekan lantainya dengan lutut dan dengan telapak tangan. Back-nya round. Tuck the toes. Now, tetap maintain round back. Angkat knees-nya dari matras. And then exhale, dorong hips-nya ke arah langit-langit, luruskan punggungnya, tarik pundaknya ke dalam likat. Inhale, and exhale, bawa knees-nya turun, masukkan tulang ekornya, punggungnya round. Taruh lututnya di atas matras. Teruskan seperti cat stretch tadi. Bawa dadanya ke depan. Tulang ekornya dilepas ke arah langit-langit. And then exhale. Masukkan tulang ekornya. Back-nya round lagi. Angkat knees-nya. Dorong punggungnya ke arah langit-langit. Ke up stretch one. And then exhale. Knees down. Punggungnya masih melengkung. Lalu mulai extend punggungnya. Chest-nya, dadanya dibawa ke depan. Tailbone-nya ke arah langit-langit. And then exhale. Tailbone-nya masuk ke dalam, round back, angkat knees-nya, dorong punggungnya ke atas, up stretch one, punggung lurus, and then bawa masuk lagi tailbone-nya, turunkan lagi lututnya, round back, knees turun, bawa dadanya ke depan. Dan kembali ke netral. Okay. Now, duduk di mermaid position. Kaki kiri saya di depan,
kaki kanan saya di belakang. Cari tulang duduknya. Kalau bisa, usahakan supaya tulang duduknya dua-duanya ada di matras. Oke. Buka tangannya, tuti position. Badan saya akan tilt ke arah kaki yang ada di depan. Sekarang kaki kiri saya yang ada di depan. Ya. Inhale. Tilt badannya ke arah kaki yang ada di depan. And then exhale. Kita rotasi. Kedua telapak tangan ketemu di atas matras. Rasakan sisi badan yang sebelah kanan terasa stretch, luruskan punggungnya, bawa dadanya ke depan. Now exhale, tailbone-nya masukkan, push belly in, dorong belly-nya masuk, dan sebisa mungkin back-nya round. Inhale, extend lagi, bawa dadanya ke depan, ribcage-nya in, and exhale, tailbone in, round back, inhale, now release tangan kanannya, putar balik ke tengah. And then tilt back, duduk lagi di atas kedua sitting bone-nya. Bawa turun tangannya, kita ganti sisi. Ayo. Sekarang kaki kanan saya ada di depan, kaki kiri saya ada di belakang. Tangan ke T position. Now, tilt. Sekarang pinggul kiri saya akan terangkat dari matras. Ya, lalu rotasi, kedua telapak tangan ketemu di atas matras. Inhale, extend back-nya, luruskan back-nya, tarik pundaknya masuk ke dalam tulang belikat. And then exhale, masukkan tailbone-nya ke dalam, dorong belly-nya ke belakang, round back. Inhale, bawa chest-nya maju ke depan. Tulang rusuknya tetap ditahan. And then exhale. And then inhale. Luruskan punggungnya. Chest-nya, dadanya maju ke depan. Release tangan yang kiri dari lantai. Rotasi balik ke tengah. Dan tilt balik lagi, duduk tegak, turunkan tangannya. Oke, sekarang kita akan berbaring. Saya mulai dari sisi kiri, berbaring menyamping, jari kakinya ketemu, paha bagian dalamnya aktif, tangannya. Tangan kanan saya ada di depan dada. Jangan lupa ada sedikit curve di bagian bawah. Itu berarti kita nggak slouching, tapi kita tetap aktif, ya. Now, side lift, kedua kaki naik secara bersamaan. Jari kakinya ketemu, and then down. And then exhale, lift. And then down. And exhale, lift. And then down. And lift. And down. And then one last one, lift. And then down. And then lift. Pisahkan. Dan double breath, kita ganti. Oh.
And then bring the legs down. Oke, sekarang kita ganti sisi yang sebelahnya. Toesnya together, jari kakinya ketemu. And then lift down, and then lift, and then down, and then lift, and then down. Dua lagi, lift and down, satu kali terakhir. Pisahkan kakinya, kaki yang di atas ke belakang. Satu lagi. Bawa kedua kakinya ke tengah, jari kakinya ketemu, turunkan kakinya. Oke, sekarang berbaring tengkurap, perutnya di atas matras, tekan pubic bone-nya ke atas matras, sanggah dengan sikunya, rasakan extension-nya datang dari muscle di atas lower back kita, ya. Itu muscle yang tepat ada di bagian belakang dari tulang rusuk. Now, kakinya lurus, point, angkat, dan double kick, inhale. Satu lagi. Kakinya lurus, turunkan kakinya, tangannya di samping, dorong ke child pose. Dua napas di sini. Dekatkan tangan ke arah ini. Latihan kita sudah selesai. Semoga setelah latihan ini, kalian merasa bahwa spine kalian sedikit lebih fleksibel dan sedikit lebih mobile. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di Alaya Pilates at Home.